Perdana Menteri melancarkan strategi pembanterasan rasuah nasional Nacs 2024-2028 menggantikan pelan anti rasuah nasional NACP 2019-2023. Nacs komponen penting agenda reformasi Malaysia menggariskan strategi teras dalam pencegahan rasuah. Berucap pada majlis pelancaran, Perdana Menteri menegaskan isu rasuah tidak boleh dipandang ringan. Justru semua pihak termasuk masyarakat awam perlu mainkan peranan membanteras permasalahan itu. Oleh itu, kita tidak harus pandang ringan isu ini. Isu rasuah ini, dia terus membengkak. Tan Sri Azam menyebut angka yang juga menggemparkan kerana dia mencecah puluhan bilion ringgit satu tahun. Saya percaya keluarga SPRM tahu bagaimana kadang-kadang mereka terpaksa hadapi serangan, tomahan dan juga masalah keselamatan. Kerana dalam pertarungan ini, pertarungan yang dahsyat. Sebab itu yang kita perlu adalah kesungguhan, tekad, keikhlasan, ikhlas al-amal lillah untuk memerangi ini sebagai satu dasar yang perlu demi menyelamatkan negara dan memberikan khidmat terbaik kepada rakyat.